Sering-sering jemur gini, nanti kuman-kumannya pada mati. Habis kepanasan. Iya, Bunda. Kita sapa teman-teman di rumah, yuk. Oh iya, yuk. Halo teman-teman di rumah. Ketemu lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama TVRI. Gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Untuk Ayah dan Bunda Hebat, terus semangat ya mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, sekarang kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Supaya kita kegiatan belajar semakin semangat, nggak terlalu tegang, kita akan mengawali dengan pemanasan dulu ya. Nah, untuk kali ini, Bunda lo yang akan pimpin pemanasannya. Boleh, siapa takut? Yuk, kita mulai. Tangan kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bawah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Samping. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang badannya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai deh. Wah, kasur Dodi sobek ya? Iya Bun, Dodi lupa ngasih tahu ke Bunda. Berarti Bunda mau beliin kasur baru dong buat Dodi. Ah, sobek sedikit Bunda sih bisa jahit juga. Kita juga beres. Ya, padahal Dodi pingin banget kasur yang empuk kayak awan. Awan gak empuk, Dot. Awan kalau dipegang kan basah. Kok basah? Iya dong, Dot. Karena awan itu kan adalah sekumpulan titik-titik air yang sangat kecil yang ada di langit. Oh iya ya, jadi kalau kita tiduran di atas awan, kita bisa jatuh dong kak. Iya Dot, lagian kamu ngapain sih pengen ganti kasur baru? Kasur kamu kan masih bisa dipakai dan masih empuk juga. Iya juga ya. Ya udah, nanti Bunda jahitin, nanti Bunda sekalian bikinin spraynya. Aku juga ya Bun. Beres. Kalau gitu Bunda nitip kasur ya, kalau tiba-tiba mendung nanti masukin ke dalam ya. Siap Bunda, serahin aja ke kita. Yaudah, Bunda pulang dulu ya. Kak, mendung, hujan. Mendung gimana sih, Dot? Loh, kok tiba-tiba gelap ya, Kak? Loh, kok terang lagi, Kak? Tadi itu bukan mendung, Dot, tapi mataharinya tertutup oleh pergerakan awan. Oh, gitu, Kak. Coba deh, sekarang kamu lihat ke langit, Dot. Nah, kalau langitnya berwarna biru dan awannya sedikit dan tipis, berarti tandanya cuacanya cukup cerah. Sedangkan jika kamu melihat banyak awan dan cukup tebal warnanya dan gelap, itu tandanya kemungkinan akan terjadi hujan. Oh gitu, Kak. Untung aja Dodi nggak cepat-cepat ambil kasurnya. Kamu bisa tahu ciri-ciri kalau mau hujan dengan cara melihat bentuk awan, Dot. Oh iya? Gimana caranya, Kak? Oke, kita cari tahu dari bacaan jas hujan merah. Wah, kita masuk ke sesi membatik nih, Kak. Iya dong, kita membatik. Membaca itu asik. Membaca kali ini adalah membaca interaktif ya. Teman-teman di rumah diharapkan menyimak dengan baik dan menjawab pertanyaan pada sesi tanya-jawab nanti. Kita baca di teras aja yuk. Yuk. Jas Hujan Merah karya Kiran Kasturia. Pada hari Minggu, Manu mendapat jas hujan merah dari orang tuanya. Boleh aku pakai sekarang? Tanya Manu. Tidak sayang, saat ini langit cerah. Jawab ibu. Hari Senin cuaca terang benderang. Akankah hari ini hujan, Bu?
katanya Manu. Tidak Manu, tidak hari ini. Kalau kamu pakai jas hujanmu, kamu akan terlihat sangat aneh. Jawab ibu. Pada hari Selasa, langit terlihat biru. Bu, kapan keinginanku bisa terkabul? Tanya Manu. Bukan hari ini sayang, cuma ada satu awan putih di langit. Kata ibu, hari Rabu terasa panas. Bu, kenapa belum hujan? Tanya Manu. Nak, ibu rasa ini akan segera hujan. Bahkan mungkin sebelum siang tiba. Kata ibu. Pada hari Kamis, Manu pergi piknik. Bu, bagaimana kalau hujan turun? Apakah sebaiknya aku bawa jas hujan? Tanya Manu. Tidak sayang, tidak akan hujan hari ini. Awan putih kecil-kecil itu terlalu tinggi di langit. Kata ibu. Hari Jumat mendung. Bu, akankah hujan hari ini? Tanya Manu dengan lantang. Mungkin sayang, ada beberapa awan gelap bergelayut di langit. Jawab ibu. Hari Sabtu diawali dengan bunyi gelegar. Duar! Bu, apakah yang kudengar itu petir? Akankah segera turun hujan? Tanya Manu. Lalu akhirnya hujan turun. Oh, hujan turun, hujan turun. Manu bernyanyi sambil berlari keluar. Tapi Manu... Panggil ibu sambil mengejarnya. Kau lupa jas hujanmu. Selesai. Lucu ya si Manu. Pas cuaca cerah, dia pengen pakai jas hujan ya. Tapi giliran udah hujan, dia malah lupa bawa jas hujannya. Nah, Rudy, coba sekarang kamu lihat langitnya. Kira-kira akan hujan atau enggak? Langitnya cukup berawan sih, Kak. Tadi juga sempat, matanya tertutup dengan awan kan, Kak? Jadi menurut aku, ada kemungkinan hujan turun. Iya, bisa jadi. Maka dari itu istilah sedia payung sebelum hujan ada benarnya. Biar nggak kayak Manu, giliran lagi hujan malah nggak bawa jas hujan ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah siap? Siap dong! Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Pertanyaan pertama, siapa yang ada di dalam cerita? Sinta, Kak! Sudah, Sinta coba jawab ya. Manu dan Ibu Manu, Kak! Betul, Manu dan Ibu Manu. Selanjutnya, mengapa Manu sangat ingin sekali memakai jas hujannya? Dodi, Kak. Dodi? Kenapa ya? Karena Manu dapat jas hujan dari orang tuanya. Iya, betul sekali. Di awal cerita, sudah dijelaskan ya, kalau Manu baru saja mendapatkan jas hujan baru warna merah dari orang tuanya. Dan Manu nggak sabar banget untuk pakai jas hujan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu Manu memperkirakan cuaca? Sinta, Kak. Ya, Sinta. Dengan melihat bentuk awan di langit, Kak. Iya, betul sekali. Seperti yang tadi Kak Ju bilang ya, kita bisa tahu ciri-ciri hujan kalau mau turun dengan melihat bentuk awannya. Inilah yang dilakukan Ibu Manu saat harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Manu tadi. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke Kota Baru. Kosakata Baru. Nah, Sinta, Dodi, kosakata baru apa aja yang kamu dapatkan dari bacaan tadi? Awan, Kak. Awan ya? Tadi Kak juga sempat bilang ya, awan adalah kumpulan titik-titik air yang sangat kecil yang berada di langit. Bisa kasih contoh kalimatnya, Dodi? Bisa dong, Kak. Awan itu terlihat seperti permen kapas. Iya ya, awan itu terlihat seperti permen kapas. Terus, ada lagi, Sinta? Gelap, Kak. Gelap. Gelap itu berarti tidak terang. Nah, kamu bisa kasih contoh kalimatnya nggak? Rumah tampak gelap karena ada pemadaman listrik. Boleh, boleh. Oke, selanjutnya, Dodi. Itu, Kak, langit. Baik, langit itu berarti ruang luas terbentang di atas bumi. Kamu bisa nggak kasih contoh kalimatnya? Bisa, Kak. Langit siang ini tampak berwarna biru dan terlihat begitu cerah. Nah, bagus. Sekarang yang terakhir ya. Apa, Sinta? Bergelayut, Kak. Oh, bergelayut itu sama dengan bergantung. Kamu bisa bikin contoh kalimatnya, Sin? Awan hitam bergelayut di langit. Tanda langit sedang mendung. Yeay, keren semuanya. Teman-teman di rumah, coba juga yuk. Bikin kalimat dari kosakata baru tadi. Tulis di buku kerja kalian ya. Kak, menurut kakak masuk akal nggak? Kalau hasil dari 3.786
ditambah 531 adalah 5.000. Masuk akal nggak ya? Menurut teman-teman di rumah gimana? Masuk akal atau tidak ya? Jika masuk akal, lalu apakah hasilnya kurang atau lebih dari yang sebenarnya? Jadi gimana kak? Menurut kakak, apakah hasilnya masuk akal atau tidak? Menurut kakak, jawabannya masuk akal, Dot. Karena 3.786 mendekati 4.000, sedangkan 531 mendekati 1.000. Jika 4.000 ditambah 1.000, maka hasilnya 5.000. Namun, hasil tersebut lebih dari hasil sebenarnya, Dot. Karena 3.789 menjadi 4.000. Menunjukkan lebih 214. Sedangkan dari 531 menjadi 1.000, menunjukkan lebih 469. Jadi kelebihan hasilnya adalah 683. Oh gitu kak. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah hasil yang kalian jawab masuk akal atau tidak? Lalu mengapa? Diskusikan bersama ayah dan bunda hebat ya. Pesawatnya ngeluarin asap tuh. Oh, itu roket lagi meluncur, Dot. Eh, apaan sih? Kok roket? Bukan, itu pesawat biasa kok. Oh, masa sih, Kak? Kalau emang pesawat biasa, kenapa ngeluarin asap? Itu bukan asap, tapi itu adalah jejak uap air yang ditinggalkan pesawat di ketinggian tertentu. Sama kayak awan gitulah, tapi karena tipis jadi cepat hilang. Loh, emangnya awan itu tebal banget, Kak? Tergantung jenis awannya juga sih. Ada awan yang tipis, ada juga awan yang tebal banget. Selain ketebalan awan, ketinggian awan dari permukaan bumi juga menentukan karakteristik awannya. Emang tinggi sama tebalnya awan itu beda ya, Kak? Iya, beda. Nih, sekarang Kak Jo akan kasih tahu ya bedanya. Tebal awan itu berarti tinggi awan itu sendiri diukur dari dasar awan ke puncak awan. Sedangkan ketinggian awan diukur dari permukaan bumi ke dasar awan. Oh, ngerti-ngerti. Terus maksud Kak Jo ketinggian awan menentukan karakteristik awan itu gimana Kak? Jadi gini, ketinggian awan itu beda-beda. Ada yang namanya awan stratus, awan ini adalah awan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Oh, maksud kakak kayak kabut gitu ya? Bukan, bukan. Kalau kabut itu adalah awan yang menyentuh permukaan bumi. Jadi beda ya. Berarti kalau ada yang paling dekat, ada juga yang paling jauh dong? Iya dong. Jadi, awan itu dibagi menjadi berbagai jenis sesuai dengan ketebalan dan juga ketinggiannya. Ada awan stratus yang paling dekat dengan permukaan bumi, lalu ada awan nimbus stratus, cumulus, stratocumulus, altocumulus, altostratus, cumulonimbus, cirrocumulus, cirrostratus, dan awan yang paling dekat dengan atmosfer bumi, yaitu awan cirrus. Awan-awan yang tingginya lebih dari 8 km dari permukaan bumi adalah awan cirrocumulus, cirrostratus, dan cirrus. Sedangkan awan yang letaknya kurang dari 8 km dari permukaan bumi atau kelompok awan sedang adalah awan altocumulus dan altostratus. Awan yang letaknya kurang dari 4 km dari permukaan laut atau kelompok awan rendah diantaranya adalah awan stratus, cumulus, stratocumulus, nimbus stratus, dan cumulonimbus. Nah, ketinggian awan dari permukaan bumi berbeda untuk wilayah dengan iklim yang berbeda-beda. Kalian tahu nggak bumi kita ini dibagi menjadi berapa wilayah dengan iklim yang berbeda-beda? Tahu dong kak, ada 3 wilayah. Wilayah kutub dengan iklim dingin, wilayah iklim sedang, dan wilayah tropis yang beriklim panas. Iya betul. Nah, ketinggian awan di setiap wilayah itu berbeda-beda. Di daerah kutub, ketinggian awan cirrus bisa mencapai 3-8 km. Sedangkan awan altocumulus berada di ketinggian awan 2-4 km. Sedangkan awan stratus berada di 2 km dari permukaan bumi. Sedangkan di daerah beriklim sedang, awan cirrus berada di ketinggian 5-11 km. Nah, sekarang Kak Jo udah punya 3 papan dengan 3 jenis awan yang berbeda-beda.
Nah, tugas kalian adalah pasang awan-awan ini sesuai dengan data ketinggian di daerahnya ya. Nah, nanti rebutan, jadi cepet-cepetan, oke? Oke. Sekarang kita mulai dari daerah Kutu. Aku kak, aku. Oke, Dodi. Awan Sirius berada di ketinggian 3-8 km dari permukaan. Berarti ada di sini. Oke, sekarang selanjutnya ya. Awan 100 berada di ketinggian 2 km dari permukaan. Berarti ada di sini. Awan kumulus juga berada di 2 km dari permukaan. Berarti ada di sini. Betul sekali, Dodi. Tepat sekali jawabannya. Oke, sekarang kita ke daerah yang selanjutnya ya. Oke, daerah selanjutnya adalah daerah yang beriklim sedang. Aku, Kak, aku. Oke, Sinta. Awan Sirius ada di ketinggian 5 sampai 11 km. Berarti di sini. Awan Stratus ada di 2 km dari permukaan. Berarti di sini. Awan kumulus juga ada di 2 km dari permukaan. Berarti di sebelah sini. Tepat sekali. Dan yang terakhir, Kak Jo akan kasih papan-papan ini secara acak. Setelah kalian pegang papan awan ini, kalian langsung pasangkan sesuai dengan data ketinggian awan di daerah beriklim tropis. Oke? Siap ya? Siap, siap Kak. Oke, ini buat Sinta. Ini buat Dodi. Satu, dua, mulai! Awan Sirius ada di ketinggian 6 sampai 18 km. Loh, di sini kok nggak ada 18 km, Kak? Kalau awan kumulus berada di ketinggian 2 km dari permukaan, berarti ada di sini. Awan stratus ada di 2 km dari permukaan, berarti di sini. Wah, luar biasa nih adik-adik Kak Jo nih, jago-jago dan betul semua jawabannya. Nah, dari latihan tadi kita tahu kalau ketinggian awan di tiap wilayah itu berbeda-beda, tapi juga ada yang sama. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Ayo berlatih. Ayo, agar kita semakin terlatih. Nah, sekarang Kak Jo mau tanya Sinta dulu nih. Menurut kamu, awan yang paling tebal awan yang mana? Kalau dilihat dari gambar, awan paling tebal adalah awan cumulonimbus. Betul, kita bisa lihat ya. Awan cumulonimbus memang paling tebal karena ketebalannya mencapai 8 km. Nah, sekarang Kak Jo mau tanya sama Dodi. Lewat gambar yang tadi, mana awan yang tebalnya 2 km? Awan yang tebalnya 2 km adalah awan kumulus, Kak. Iya betul. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan membayangkan perbandingannya? Awan cumulonimbus hampir 4 kali lipat tebal awan kumulus. Wah, tebal banget ya, Kak, awan cumulonimbus itu. Nah, sekarang coba kalian bandingkan ya. Coba perhatikan baik-baik. Bandingkan tebal 2 awan stratocumulus dengan awan stratus. Iya, Kak, hampir sama. Oke, sekarang kita akan membandingkan ketinggian dan tebal suatu awan ya. Kak Jo akan kasih contoh. Ketinggian awan nimbus 100 kira-kira 2 kali tebalnya. Nah, sekarang coba kalian bandingkan ya. Awan yang harus dibandingkan ketinggiannya dan ketebalannya adalah awan 100. Siapa yang mau duluan? Kak Sinta duluan deh, Kak. Ayo, kenapa kamu suruh Kak Sinta? Yaudah, Sin, kamu duluan ya. Yaudah, aku coba ya, Kak. Ketinggian awan stratus hampir sama dengan ketebalannya. Cakep. Oke, sekarang berarti giliran Dodi ya. Coba bandingkan ketinggian dan ketebalan dari awan cumulus. Tebal awan cumulus 3 kali dari ketinggiannya, Kak. Oke, bagus. Berarti sekarang sudah bisa ya membandingkan tinggi dan tebal awan. Gimana teman-teman di rumah?
Udah bisa juga kan? Coba sekarang lihat ke langit kalian, ada awan apa yang ada di langit kalian saat ini? Nah, Sinta, Dodi, hari ini kalian sudah mengenal beberapa jenis awan. Kira-kira apa aja nih awan yang udah kalian ketahui? Awan cirrus, Kak. Awan ini awan yang paling tinggi di atas langit. Oke, terus apa lagi? Awan stratus sama awan kumulus, Kak. Awan stratus dan awan kumulus. Terus apa lagi? Itu, Kak. Awan yang paling tebal. Awan cumulonimbus. Nah, untuk bisa menghafal nama-nama awan dengan mudah, yuk kita mulai dengan menggambar awan-awan yang ada di sekitarmu. Nah, besok kalau kalian sudah tahu lebih banyak, kalian akan menggambarkan awan berdasarkan jenisnya. Wah, ada awan bentuknya layang-layang. Aku jadi tahu apa yang harus aku gambar nanti. Terus, apa saja yang mesti kita siapkan, Kak? Oke, perlengkapan yang harus disiapkan esok hari adalah buku gambar, pensil, spidol, krayon berwarna biru, lem, dan kapas. Oke deh. Wah, gak kerasa ya, ternyata sudah hampir 30 menit kita menemani teman-teman di rumah untuk belajar dari rumah ya. Besok kita jumpa lagi. Jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya ya teman-teman. Dadah semuanya. Dadah. Nah sekarang siapa yang mau naik balon udara? Serius? Iya dong. Naiknya sambil bernyanyi-nyanyi tapi lagunya Kak Sherina, tahu kan? Aha, aku tahu, Kak. Oh, aku juga tahu. Ayo kita bernyanyi. Yuk. 3, 2, 1. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.